Korang pengguna Volkswagen 1.4, 1.2 dry class. Ini adalah tiga jenis minyak yang wajib korang kena tukar untuk jaga korang punya gearbox dan juga enjin. Volkswagen Passat 1.4 dry class. Dalam bahasa Melayu dia kelas kering. Owner kereta ni sebenarnya regular customer kita lah. Kita boleh cakap dia ni memang kalau servis dia on time je, tak pernah miss. Sebab tu kereta dia pun jarang bermasalah. Selalu ada banyak yang kita dapat DM ataupun inbox kan, yang bertanyakan, "Abang, kalau saya pakai Volkswagen dry class ni, apa minyak yang saya perlu servis? Apa minyak yang saya perlu tukar?" Ini antara minyaknya lah yang aku nak tunjuk kat korang sekarang ni. Depan aku sekarang ni ada tiga jenis minyak. Yang pertama sekali, minyak enjin. Minyak enjin ni mana-mana kereta wajib tukarlah minyak enjin ni. Yang ni special G lah, original lah daripada Volkswagen, yang boleh digunakan juga untuk model Audi. Jadi untuk minyak enjin ni sebenarnya dekat workshop kita ni ada dua option lah, sama ada korang nak pakai yang original ataupun korang nak pakai yang brand Champion Lubricants. Brand Champion ni dia high end punya brand lah, minyak dia lebih berkualiti, lebih bagus. Tapi kalau korang still nak pakai yang original pun tak ada masalah, kita boleh provide juga. Yang kedua pula, minyak gearbox. Model ni memang guna 2 liter saja sebab dia dry class kan, kita recommend guna yang original lah. Dia benda ni pun sebenarnya normal juga macam minyak enjin tadi. Mana-mana kereta pun yang menggunakan gearbox kena tukar minyak gearbox. Kalau korang drag-drag servis minyak gearbox ni, korang tahulah apa akan jadi kat gearbox korang. Tak overhaul, tukar baru, tak tukar baru, jual terus kereta tu. So yang ketiga pula, ini adalah minyak mekatronik. So korang jangan salah faham, minyak mekatronik ni stikernya dah tak ada sebab budak-budak ni digatal tangan pergi kopek pula tadi. Aku pun tak tahu apa penyakitnya. Tapi ni minyak mekatronik original lah, korang jangan risau. Volkswagen 1.4 ni kita tahu dia guna dry clutch. So minyak mekatronik ni memang kita kena tukar. Untuk dry clutch ni, mekatronik dia ada minyak dia yang tersendiri. Mekatronik ni apa? Mekatronik ni lah adalah robot yang mengautomatikkan gearbox manual korang ni. Volkswagen korang ni gearbox manual, cuma yang automatikkan dia tu mekatronik. So mekatronik tu dia guna minyak. Jadi minyak mekatronik tu pun kena tukar. Kalau korang tak tukar minyak mekatronik tu, memang jam lah mekatronik korang. Korang pun tahu harga mekatronik Volkswagen bukannya murah. Jadi kepada korang kat luar sana, abang-abang Volkswagen ataupun abang-abang Audi kat luar sana yang nak buat servis ataupun major repair, minor repair, major servis, minor servis, boleh contact terus kita orang, Transmatic Automotive, Section 15 Shah Alam.